Hola, Piro, kabarnya ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang produk gerinda dari Dolis. Ini dia produknya. Dia ada di satu brand utama yaitu NLG. Ya, mereka ngeluarin sub brand Dolis, dan produk yang ini adalah gerinda BA730. Ukurannya itu 4 inch. Dan kita coba buka aja langsung ya. Jadi kalau misalnya dari Dolly sendiri, ini dia ngasih garansi 2 tahun untuk service, dan syarat dan ketentuannya berlaku. Ada berlaku ya, oke. Kita lihat dulu. Seperti biasa ada manual book. Manual booknya itu naruh untuk 3 produk. BA730 yang mana produk yang ini, terus BA720, BA530 untuk angle grinder, semuanya jadi satu buku. Oke. Ya, biasalah ada untuk troubleshooting dan juga part dan juga nomor kode partnya. Tuh, terus yang ngasih penguncinya. Terus ada lagi blade guardnya, dan ini apa nih? Oh ya, yang ini buku garansi, buku garansi. Oke, Niaga Mas Lestari Gemilang NLG, kantornya di Mangga Besar. Oke, syarat-syarat garansi juga udah ada di sini. Oke, terus tinggal unitnya, unit utamanya. Oke. Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau sekilas kita lihat ya, jadi kalau dari produk ini, build quality-nya oke. Plastik-plastiknya juga lumayan, dan ini ya sebenarnya agak menarik juga karena warnanya hitam, kayak yang ini hitam dan orange gitu. Terus ini covernya untuk fan-nya. Jadi kalau misalnya untuk ngebersihin, untuk kalau misalnya udah sampai berdebu, bisa bersihinnya via ini aja, jadi nggak ribet buat ngebongkar. Terus saklarnya tuh ada di belakang sini. Saklarnya untuk on off-nya di belakang. Terus yang depannya seperti biasa dia harus pakai casting ya. Besinya metalnya casting. Terus kalau spesifikasinya sendiri dia pakai gerinda 4 inch. Terus dayanya 720 watt. Terus untuk no load speed itu kecepatan tanpa bebannya itu di 12.000 revolution per minute. Terus dan untuk diameter wheels-nya itu ya berarti 115 mili. Dan untuk inner hole grinding blade-nya itu dia ada di ukuran 16 mm. Ya, seperti biasa ya. Modelnya kayak gini, teman-teman udah sering pakai. Oke. Terus satu lagi yang paling penting, harga. Harganya ini di mana ya? Pikir gerinda itu termasuk barang yang kebanyakan kalau orang di Indonesia itu multifungsi. Semuanya itu alat pamungkasnya itu gerinda. Nah, kalau yang ini apalagi untuk harganya juga dia range-nya itu mulai dari 235.000 sampai 270.000. Murah banget kan ya. Tapi memang sebenarnya juga harganya gerinda pada umumnya emang enggak mahal-mahal banget. Makanya dia jadi tools pamungkas untuk orang-orang. Oke, kita coba dulu. Terus biar teman-teman lihat kayak apa. Thank you.
polisnya ini, polis BA730. Dan kalau dari saya sendiri sih nggak ada komplain berarti ya, nggak ada komplain berarti karena ya spesifikasinya cukup mumpuni. Dan juga kalau kita bilang untuk keperluan sehari-hari dibandingkan dengan harganya itu ya value for money banget ya. Dan untuk itu saya pikir sampai di sini dulu pembahasan kali ini soal Grinda Dolis ini. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.